Boleh saya dengar semangatnya sekali lagi, One Pride Arena. Luar biasa. Dan para pecinta One Pride Pro Never Quit. Sekali lagi, ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas welterweight 77,1 kg. Fighter di sudut biru from Warrior, kelahiran kota Jakarta, 33 tahun, 170 cm. Dengan disiplin bela diri, boxing, Wicaksono. Sementara fighters di sudut merah dengan julukan Batu Badak Alor, kelahiran Lewalu, 35 tahun, 162 cm. Dengan disiplin bela diri, Tabashi Rebut Kanaba. Dewan juri kita pada malam hari, Bung Max Metiru, didampingi Bung Linson Simanjuntak, Inspektur Pertandingan Bung Francino Tirta. Juri satu Gunawan, juri dua Sony Ribing, juri tiga Misbahudin, dan wasit kita pada malam hari ini, David Strom. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Tas glove, kembali ke sudut. Juri satu, juri dua, juri tiga, dewan juri, timekeeper, fighter ini. Fighter ready, fight! Thank you.
Second shot. Baiklah pecinta One Pride Pro Never Quit. Luar biasa akhirnya wasit David Strom memberhentikan bout ini pada ronde pertama menit kelima dengan kemenangan TKO. Lempar handuk menggunakan teknik ground and pound, tentu saja kemenangan dari sudut biru Wicok Solo. Baik, Wicak Sondo, Anda adalah menurut saya salah satu fighters yang never quit, pantang menyerah. Itu adalah diri Anda, jati diri Anda, sehingga membuat lawan Anda tadi, Rahmat Karama, lempar handuk. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk hari ini? Saya banyak berlatih bersama tim dan partner dan semua pelatih saya. Saya menambah stamina saya dan teknik live saya lagi. Mungkin Anda ingin mengucapkan terima kasih untuk camp Anda, untuk pelatih Anda. Terima kasih buat pelatih dan tim-tim semua yang telah membantu saya untuk meraih kemenangan ini. Juga buat TV One, terima kasih. Baik, sekali lagi luar biasa. Wicak Sono! Never quit! Thank you.